Dilansir dari Era Muslim, viral video TNI Angkatan Darat saat aksi 22 Mei. Beredar sebuah video keributan antara anggota Polri dengan TNI. Peristiwa itu terjadi ketika anggota Polri tengah mengamankan seorang demonstran yang diduga peserta aksi 21 sampai 22 Mei. Tapi saat diamankan, justru sejumlah polisi lainnya terlihat menyerangkan pukulan dan juga tendangan pada pendemo itu. Pria yang sudah tak berdaya itu jadi bulan-bulanan polisi. Beruntung, di lokasi ada sejumlah anggota TNI Angkatan Darat yang ikut menjaga aksi. Seperti tak tega melihat seorang sipil jadi bulan-bulanan, sejumlah anggota TNI itu terlihat marah. Mereka merangsek ke kerumunan dan mendorong polisi yang sedang memukuli demonstran itu. Bahkan dalam satu cuplikan video, tampak seorang personil TNI memopor senjata laras panjangnya ke arah anggota Polri. Semoga prajurit TNI Angkatan Darat ini tidak ditegur komandannya karena dinilai tidak bisa bersinergitas dengan Polri. Tulis akun Instagram @suryaprabowo2011. Dikonfirmasi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan sejumlah video itu yang diduga dilakukan polisi terhadap demonstran sedang diteliti oleh tim cyber Mabes Polri, termasuk membuat para demonstran menjadi bulan-bulanan para personel Polri.